Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Miss Syardani. Video kali ini saya akan unboxing dan mereview panci set Supra dari Renata Muluk. Nah, kebetulan kemarin saya beli pancinya ini di Shopee di toko Grabah Houseware. Dan ini saya beli di harga sekitaran 605.000. Nah, nanti saya akan kasih deskripsinya di bawah, tokonya apa dan harganya berapa. Untuk packagingnya ini rapi banget ya teman-teman. Ini juga menggunakan bubble wrapping dan ada keterangan barang pecah belah. Dan sekarang ini akan kita buka packing luarnya. Nah, inilah panci set Supra Renata Muluk. Dan untuk panci set Supra Renata Muluk ini ada dua warna. Yang pertama ada warna lavender dan juga warna hijau toska. Di kotaknya ini juga ada keterangan berapa diameter setiap pancinya. Untuk panci ini sendiri, pancinya ini sangat bagus dan berkualitas, serta ada keterangannya bahwasanya panci ini aman untuk makanan dan tidak beracun. Kemudian, ini terbuat dari aluminium dan tempatnya yang berat. Lalu, panci ini juga terbuat dari 3 lapisan anti lengket dan handle atau pegangannya itu kuat dan ringan. Jadi ini aman banget dan bagus banget. Ini recommended banget buat teman-teman yang pengen punya panci dan suka masak di rumah. Ini wajib punya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan buka dan kita lihat isi dari panci tersebut. Nah, ternyata di sini ada dua kotak ya teman-teman. Aslinya ini berat banget ya teman-teman. Ini beratnya sekitar 10 kilo. Jadi nanti buat teman-teman kalau beli lewat online bisa menggunakan pengiriman yang lebih murah atau paling murah, bisa menggunakan kargo ekonomi. Di dalam kardusnya ini, semua pancinya itu dibungkus dengan plastik dan dilapisin lagi dengan bubble wrapping. Lalu untuk pinggiran-pinggirannya itu ada busa-busanya untuk pengaman dan penjanggal supaya barang itu aman sampai di rumah teman-teman semua. Di sini ada 9 pieces panci yang dilengkapi dengan 3 lapisan anti lengket dan anti gores, serta barangnya ini tebel banget jadi anti penyot menurut saya ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada stir wok dan glass lid dengan diameter 28 cm. Dan di belakang pancinya ada tulisannya Supra Renata Muluk. Untuk glass lidsnya ataupun kaca penutupnya, ini dilengkapi dengan lubang udara serta ada tulisannya Supra Renata Muluk. Dan pegangannya ini juga bagus banget ya teman-teman. Kemudian di sini ada set pen dengan diameter 28 cm. Kemudian di sini ada shot pen dengan diameter 24 cm.
baru di sini ada short pen lagi dengan diameter 20 cm. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang suka dadar telur. Lalu di sini ada sospen dengan diameter 16 cm. Nah, ini bagus banget buat teman-teman untuk masak air ataupun masak mie instan. Nah, ini adalah kesukaan saya banget. Di sini ada steamer dan glass lid atau gelas penutupnya. Dan ini juga cocok banget buat teman-teman yang suka mengukus. Ini ada pengukusnya, bagus banget pokoknya. Lalu ada casserole-nya dengan diameter 24 cm. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang masak sup dengan porsi besar. Karena ini emang pancinya jumbo, super besar. Di sini juga dilengkapi dengan buku panduan, cara pemakaian, serta cara perawatan panci tersebut. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan video atau review yang saya lakukan, teman-teman boleh bantu share, like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.